video yang memperlihatkan barter atau saling tukar di pedalaman Papua menggunakan emas viral di media sosial. Video tersebut dibagikan akun Instagram @makassar_info pada Jumat, tanggal 13 Agustus tahun 2021. Dalam postingan itu terdapat video yang dibagikan. Di video pertama terlihat dua pemuda yang sedang berbelanja di warung. Pemuda itu berniat menukar dua ayam dan gula. Bukan dengan uang seperti umumnya jual beli, mereka menukar ayam dan gula menggunakan emas. "Ini apa?" tanya penjual saat menerima emas yang disodorkan oleh pemuda di depannya. "Ayam dua dengan gula satu, halo guys," jawab pemuda itu. Lantas emas itu pun langsung ditimbang beratnya. Dan ternyata emas yang dibawa pemuda itu seberat 2 gram. "Keras kehidupan bos, don foya-foya permisa para sultan," tulis keterangan di video. Sedangkan di video kedua memperlihatkan harga paketan internet di sebuah warung. Daftar harga internet itu ditulis di kertas lalu dipasang di depan pintu warung. "Ini yang mau tahu harga voucher wifi. Ini untuk wifi ubiku, dia itu 100 megabita 1 kaca, 0,1 gram emas. Sampai 1 gigabita itu 1 gram, ucap perekam video. "Begini cara barter di pedalaman Papua Indonesia, barternya menggunakan emas WOWW," tulis keterangan di dalam video. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. @YuliaFajarwati93, barternya Sultan. @Yulia_025, 1 gigabit, 1 gram emas, 800.000. Auto pengen bukan konter di sana. @migus88, ingat di Papua mahal-mahal emang gula di sana 3 selipat dengan harga sini. @dansdans3, 1 GB, 1 gram serasa 850-900 kisarannya. Dimari 900.000 mayan buat berapa GB tuh di HP. Paketnya, 1 BLN ambil 150 rebon paketan. Mayan DPT 6 BLN gratis. Wakakaka, bener-bener sultan di Papua serba-serba dah, dot air minum di sana aja muhal coy. Video ini pun viral dan sudah dibagikan sejumlah akun media sosial. Akan tetapi belum diketahui secara pasti video ini diambil di daerah mana. Sebelumnya, barter emas dengan barang menjadi hal yang biasa bagi warga penambang emas di Kampung Kawe, Distrik Kawinggon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Uang hampir tidak berlaku di tempat tersebut. Mie instan satu karton bisa ditukar dengan 4 gram 4 kaca emas. Bahkan smartphone di sana bisa ditukar dengan 15 gram emas. Tribunnews.com, jadi bagaimana menurut Anda?